Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Nah, teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Baik, teman-teman, masih di konten Gerbek Showroom. Kali ini kita main lagi, gerbek lagi, update stok Kui Motor Depok bersama sang jagoannya. Apa kabar, bosku? Baik, bosku. Sehat selalu? Yang penting sehat, walaupun hujan. Oh iya, lagi hujan Depok nih, guys. Depok hujan, hati-hati, bos. Apa... rumah bocor, hati-hati juga yang punya mobil, ya jangan lupa isi air wiper, karet-karet wiper diperiksa-periksa, takutnya udah getas, karena sekarang lagi banyak musim hujan, kira-kira gitu guys. Oke Bang Niko, kita mau cariin mobil-mobil bekas, syukur-syukur murah ya, iya. Murah mahal relatif buat teman-teman semua. Nah silakan teman-teman kalau mau main ke sini, alamatnya di mana bosku? Alamatnya tetap sama Bang, di Jalan M. Yusuf 1 nomor 22 Kota Depok. Kota Depok, nomor teleponnya? Masih sama di 0858 1090 2106. Buka tiap hari ya? Buka Sabtu, tiap hari. Sabtu, Minggu juga buka? Buka. Kalau ada yang tanya, pengiriman luar kota? Aman. Di luar Jabodetabek gimana Bang? Aman. Kalau pengiriman di luar Jawa gimana Bang? Aman. Tadi malam kita pengiriman ke Cirebon. Cirebon, terus? Di driver belum pulang. Tahu mampir kemana nih? Oh, nyangkut. Nyangkut. Drivernya nyangkut. Nah, lagi ngambil mobil di Subang. Oh, iya, iya, iya. Sekalian jalan. Sumatera, Kalimantan bisa dikirim. Insya Allah pakai kapal laut. Iya. Dan di sini belinya cash ya bos? Cash only. Cash only. Nah teman-teman langsung kita spill aja harganya berapa. Kondisinya gimana? Yang penting kondisinya gimana. Oke guys, kita mulai dari Serena. Bukan dari R3? Eh? Bukan dari ini? Ini? Nah. Ini nggak laku dijual. Nggak laku dijual. Nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Gelap. Gelap. Karena yang punya juga gelap, kulitnya. Oke, kita ke Serena tahun berapa bos? 2007 Bang. Tahun 2007. HWS. HWS. Pajak mati hidup. Pajak mati dua kali Bang Koboy. Nah, belum-belum pajak udah mati. Ya. Kondisinya gimana bosku? Kondisi mobil siap pakai. Siap pakai. Nah pake itu pintunya kemana? Elektrik Bang. Minus di jok, digigitin kalau kata... Huh? Minus di jok? Joknya kenapa emang? Lepas Bang. Itu elektrik. Nanti dia diomelin sama netizen katanya. Mana yang lepas joknya? Oh itu. Ya. Oh, jok sopir, sobek-sobek. Biasa. Oh, biasa. Eksterior, interior gimana, bos? Rapi, bosku. AC? AC dingin. AC dingin. AC dingin, kaki-kaki senyap. Iya enggak? Di konten kali ini, Bang Koboy lah yang kasih harga. Apa? Lepas, otomatis ini. Otomatis ya? Iya. Oke. Wih, ada kordennya masih nempel, ya enggak? Mantap. Karyawan baru, bro? Hah? Karyawan baru? Lagi magang. Oh, lagi magang. Marketing baru, Pak? Lihat mukanya. Marketing baru, Pak, ya? Oh, ya. Lagi magang, ya? Magang. Iya. Magang. Berarti udah tahu harganya? Udah. Belum? Oh, udah. Pajak mati dua kali. Dua kali. Kondisi bagus. Mesin. Sehat. Nah, mesin sehat. Bener ya, jangan sampai beli 2 minggu mesin mogok nih. Jangan, amit-amit. Eksterior aman, interior aman, pajak mati 2 kali, mesin sehat. Kasih berapa nih buat teman-teman, buat musim hujan? Buat musim hujan. Buat mobil keluarga, kasih buat berapa yo? Ayo berapa Bang Koboy? Ini tahun berapa tadi? 2007 HWS. 2007 HWS, pasaran kepala 5. Waduh. Nah, kan, katanya lu nyuruh gua. Iya, tapi kasih kepala 5, aduh. Itu CT. CT ini HWS. HWS. Berarti naik lagi 10 juta kepala 6. Iya, kepala 6 benar. Habisin berapa? 6 berapa yo? 62. Jangan, sekarang biar cepet aja. Berapa? 66, oke, okay, deal. 64. 65. Oke, okay, mantap. Enak kan? Lanjut, kita punya Carnival tahun berapa nih, bos? 2000. Tahun 2000. Diesel. Oh, ini diesel? Diesel. CC berapa ya, Bang? 3000. 3000. 3000 CC, guys. Pajaknya gimana, bos? Pajaknya sama. Dua kali panjang. Pajak dua. Aduh. Wih. Alarm. Mana nih? Kuncinya. Kunci. Sini si kameramen liatin dalamnya. Dikerjain sama Jiwan. Wah, parah sama Jiwan mah. Nah, ini dalamannya gimana, bos?
Dalamannya rapi. Oh, jok masih Orion. Iya, iya. Blue Drew ya, guys. Blue Drew. 3000 cc. Coba kita buka. Kaki-kakinya gimana nih, bos? Kaki-kaki. Masih oke? Peleknya udah ganti ya, Bang Koboy. Oh, kaki-kaki udah ganti? Peleknya udah pakai ban gede. Diganti kaki-kaki apa? Dinosaurus. Sunroof. Sunroof, ya tahu. Sunroof masih aman gak nih? Oh, aktif. Wih, sombong amat. Ini pajak berapa duit ya, Bang? Ini 1.200.000 per tahunnya. 1.200.000. Ini peleknya udah ganti juga ya, Bro? Iya, pelek gede. Pelek udah ganti. Mesin 3.000 ya? 3.000 cc. 3.000 cc, dewasa, 16 valve. Mesin aman nih? Gak ada bocor-bocor? Gak ada. Ngobos. Gak ngobos ya. Bebas lak ban. Aduh. B mana? V mana? Tangerang. Oh, Tangerang. Gak apal-apal ini ah. Gak apal-apal, iya. Plat Tangerang ganjil, guys. Ganjil. 3.000 cc, kalah pajak. Pajak 2 kali ya? 2 kali. Total sekali. Pajak 2 juta setengah. Total pajak 2 juta setengah. Tahun? 2000. Tahun 2000. Ini pasaran setahu gua nih. Ya. Kepala 3. Itu bensin. Oh, bensin. Kalau diesel naik lagi ya? Beda dong. Oh. Habisin berapa udah? Kemarin kan 48. Oh, ini stok lama. Stok lama. Kemarin 48, hari ini? Kemarin 4. Jujur aja, Bang. Kemarin udah ada yang nawar sampai 44. Belum lo kasih? Belum saya kasih. Tapi untuk hari ini, spesial di Bang Koboy. Bukannya dalam artian mudah-mudahan yang nawar nonton nih. Saya kasih di 43.500. Oh, malah lo turunin? Buat turunin. Wah, mantap. Ini baru benar nih. Nurunin harga nih, kui motor. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kondisinya gimana ya? Kondisi rapi. Kondisi rapi ya. Oke, mantap. Nah, itu baru masuk. Nah, ini. Waduh, hujan deras, guys. Iya, batuk. Tahun 91, pajaknya. Pajaknya 2020. Pajak 2020. Jadi total pajak berapa, Bang? Dia murah, 300 ribuan. 300 ribuan. Nah, daleman orisinil. Daleman orisinil, nih. Nanti kalau hujan. AC hujan. Dingin, Bang Koboy. AC dingin. Baru datang nih, guys. Baru dapat. Kasih berapa, bos? Murah aja, Bang Koboy. Berapa? 14,5. Bisa ditawar nggak? Bisa dong. 14,5. 10 ya, 10. 11. 11. 10,5. Ya, jadi. Jadi. Nah, ini ingat Pak Kumis nggak? Pak Kumis apa tuh? Yang waktu ngonten, ada Pak Kumis yang beli mobil di sini. Kenapa dengan Pak Kumis? Jadi nih, dia alhamdulillah cair. Dia ganti yang lebih bagus. Oh... Dia beli ini. Beli ini. Tuker. Tadi malam tuker sama mobil. Apa? Dia tuker sama mobil Honda. Oh. Padahal dulu statusnya udah laku nih ya. Udah kejual, udah seminggu lebih. 10 hari. Lebih. Bukan karena kendara ya, Bang. Ya karena dia upgrade. Dia upgrade. Sini kameramen sini. Jadi bisa tuh, Bang, kalau di kita, Bang, kayak begitu, Bang. Maksudnya gimana? Jangan khawatir. Oh, bisa upgrade. Bisa. Jadi istilahnya upgrade bisa juga. Hah? Downgrade bisa? Ya, bisa banget. Oh, misalnya beli Carnival. Bisa. Butuh duit, nanti tukernya Espas. Dia kemarin ada rejeki, dia ganti lagi. Oh, dia beli Espas, tukernya apa? Honda apa? Honda Maestro. Honda Maestro. Ini tahun berapa nih, bos? 99, Bang. Tahun 99. Pajaknya gimana, bos? Pajaknya on. Pajak berapa duit ya? Hidup. Oh, pajak hidup. Enggak, berapa duit setahunnya? 700-an. Ini lepas berapa sekarang? Ini kayak kemarin aja, langsung. Bang. Langsung aja ya. Langsung aja. 18 juta, Bang Koboy. Berapa? 18. 18. 18 kan. Pajak hidup murah. Ya kan 18 sama si bapak itu. Ini kan udah. Turunin lah di konten ini lah. Biar cepet laku lah. 17 dah. Nah, 16,5. 17. Udah. 16,5. Gak enak sama Jiwan, udah kasih 17. Ya, ngomong G1 lagi. Oke, guys, kita lanjut lagi mobil berikutnya. Ini ada Honda City. City. IDSA atau VTEC? IDSI. IDSA, plat Bogor. Plat Bogor, ganjil. Pajaknya mati hidup, bos. Pajaknya off. Total pajak 5 juta, Bang Boy. Total pajak 5 juta. Iya. Kondisinya gimana? Udah ganti pelek ya? Kondisi udah ganti pelek. Udah ganti pelek, ya. Mesinnya ada. Mesinnya ada, oh joknya disarungin. Disarungin, Bang. Door trim masih ori. Masih orisinil. Matic-nya gimana, Bang? Oh, aman. Matic aman, udah ada Android. Matic aman, jok sarungan, ganti pelek. Hei,
Dari mana? Pajak. Aduh, sorry. Pajak. Total pajak berapa tadi? 5 juta. Total pajak 5 juta. 5 juta. DSA ini boleh dibilang irit ya, guys? Wow, irit banget. Satu berapa nih, Bang, pengalaman, Bang? Kalau pengalaman saya dalam kota ini bisa 111. 111 dalam kota. Tapi luar kota bisa 114, 115. Waduh, mantap. Jadi ini kalahnya di pajak doang. Kalah ya? Di pajak doang. Oke. Okay. Kalau kata orang nutup mobil itu harus jangan ditekan. Enggak. Lepas. Lepas emang. 30 cm lepas. Kalau dia rapet, kencang, berarti dia bagus setelannya. Jangan begini. Jangan, karena dia akan merusak ini. Bukan, bisa dekok. Bisa dekok dan merusak pipi. Oh iya. Ini kan pipi, Bang. Ya, jadi ini kalau, kan ada ris. Jadi kalau nutup apa kapasin klek gitu. Nah, makanya saya kadang-kadang ada konsumen yang buka, bukan saya negor ya, ditekuk begini, iya. Saya omelin. Iya benar. Karena saya lepas. Pasti dekok benar. Pasti dekok. Oke, biar nggak dekok berapa harganya? Biar nggak dekok harganya biar cepet aja. 48,5. Tapi kondisi rapi tuh. Rapi. Enggak ada dekok. Berapa 40? 8,5. Saya kurangin 1000. Nah, gini aja, kemarin kan 48. 48 gope. 48 gope itu kemarin. Kemarin. Hari ini 45. Jangan. 46. 47 aja. 47 aja. Nah, gitu dong. Nih guys, kita udah mencoba menawar sadis. Keputusan tetap di tangan Anda. Betul. Jadi ini kan kita cuma mencoba menawar. Keputusan di tangan Anda, maksudnya silakan datang ke sini, nego depan unit, syukur-syukur dikasih murah lagi. Gitu guys. Karena nawar sadis juga nggak dikasih guys. Gitu bos. Oke bos. Oke lanjut. Lanjut. Nih stok sama. Apa nih? City. Tahun? 2000. Tahun 2000. Pajak 2 kali. Pajak 2 kali ganti pelek. Cet-cetannya masih oke ya, warna hijau. Lumayan. Ya. Warna lumayan. Pajak, ini plate Kerawang ya, Bang? Plate Kerawang, Cikampek. Oh, Cikampek. Retriman. Interior apa? Retriman, manual. AC mantap nih, Bang. AC dingin. AC dingin. Oke. Okay. Kelihatan nggak, Bro? Hah? Kurang, Bang. Kurang ya? Ya, nggak usah terlalu dalam-dalam kalau gitu. Udah, jangan dalam-dalam, ntar ada baik mamba. Ada black mambanya. Ini kan stok kemarin nih, Bang. Tuh. Harga kemarin berapa, Bang Go? 28. 28. Habisin? Turunin. Habisin, jangan turunin. Kalau turun mah turun 1000. Habisin tuh turun 4000 gitu, Bang. Jangan. Bawa. Berapa, Bang? 27 gope. Ya. Mahalan nggak? Itu nurun. Kan ngabisin. 27. Kan bukan 28. 2 itu turun 1000. Gak buka mah kursinya tinggi. Ini udah konten kemarin aja. Kemarin 28. 28. Sekarang 25. 27. Jangan. Modal saya aja udah lebih dari itu. Udah 26 aja dah. Kelamaan udah hujan. Tambahin nih. Tambahin gope. 26 gope. Nah, gitu. Lanjut. Nah ini guys. Nah. Ini cocok buat lagi musim hujan gini guys. Daripada naik motor kehujanan. Kita punya apa nih bos? Beat lagi. Ngomongin motor sih. Apa? Zebra. Zebra iya. Tahun berapa ya? Tahun berapa? Tahun 92. Tahun 92. Lampu masih kempling nih. Oh gak? Sini. Ini tangan pertama lu, Bang Koboy. Hah? Mobil tangan pertama di suratnya. Tangan pertama dari baru, iya, dia. Iya, dari baru. Orangnya pake. Paling bisa segini doang, Bro. Dalam-dalam udah kegelapan, Bro. Oh interior, sini, udah lumayan. Jok-jok kumplit. Ya. Masih ori ya? Masih ori, ini. Ini. Tangan air ya, oh. Usia lah. Tangan, oh ini nih, guys nih. Sama belakang, Bang. Belakang kenapa? Lihat, biasa butuh sentuhan kasih sayang. Ini masih bravo, bravo. Apa? Mana? Oh ini ya. Bannya baru, Bang, 44-nya. Wih, mantep, ban baru. Baut juga baru kayaknya. Iya. Ini sisi berapa yang ini, Bos? 13. Oh, 13. Ini wiper aman ya kalau dipakai hujan? Ini aman kayaknya sih. Aman. Saya juga belum nyobain waktu hujan. Iya, kan lagi musim hujan harus dicobain. Ya kan belinya nggak hujan. Iya. Berarti nih Zebra tahun 85. 85. Tangan, 92. 92. Tangan pertama dari baru. BPKB masih lama. Pajak 2021. Nah, total pajaknya berapa, Bos? Per tahunnya itu 350.000. 350.000, guys. Bisa muat banyak. Yuk, kita kasih murah yuk buat penonton yuk. 13,5. 13,5. Kalau mau viral, 11,5. Berapa? 11,5. 11 juta. 11 juta, mantap. Dikasih murah lagi, guys. Kasih gitu dong. Bang Niko, ya nggak? Aduh.
beban ini, beban pikiran. Ini bukan bahan pikiran lagi guys, tapi beban pikiran. Tapi nggak apa-apa. Buat teman-teman mungkin yang lagi cari bahan. Bahan. Terus pengen modif sendiri. Iya. Bener dong. Mau dipotong-potong. Mau dipotong, mau dicat mulus bisa. Pelek udah ganti. Mobil apa nih bro? Seret. Seret tahun berapa bro? 85. Seret 85 guys. Plat AB betul? AB Jogja. Oh plat AB Jogja. Oh joknya udah retriman, setir udah ganti. Ini pajaknya mati hidup ya bro? Alhamdulillah hidup tahun 2015. Oh, hidup ya? Hidup tahun 2015. Buset. Ya mungkin ada yang mau... Memori masa lalu. Mau modifikasi stylenya, style karatan. Oh peleknya udah ganti guys. Peleknya cakep udah ya. Cakep. Ini kayaknya udah dikerok ya? Udah. Nah ini mungkin kita bisa kasih 5 juta apa ya? Nah ini gak ada handle-nya. Mungkin 5 juta dapat gak kira-kira? Jangan. 4. Modal saya hitungannya 7 juta setengah. 7 juta setengah. Mau dilebihin syukur, gak dilebihin gak apa-apa. Ya lebihin lah guys. Lebihin GoPay aja ya 8 juta ya. Ya udah. Lu 7 setengah. Gue nawar 8 juta ya, dikasih gak? Kasih ya. Orang tukar tambahan kok. Hah? Ini tukar tambahan. Oh tukar tambah. Jadi yang penting kalau saya tukar tambahan. Bicara harga. Ada surat, kumplit. Ya gak masalah. Ya, oke mantap. Nah dari sini aja hujan ya. Apa? Dari sini aja hujan. Oke, ini kita punya S-Pass. Bisa nggak dari sini hujan? S-Pass ya, S-Pass. Tahun berapa nih, Bos? 97. Tahun 97. Tapi ini yang CC 16, Bang Koboy. CC 16. Pajaknya, Bosku? 2021. Bogor, 2021. Total pajak 2 jutaan, Bang Koboy. Total pajak 2 jutaan ya? Aman ini, Bos? Aman, mobil sehat. Oh, yang penting mobil sehat, guys. Peleknya... AC nggak dingin ya? Oh, berarti nggak sehat dong. S-Pass kalau dingin, mesinnya agak berat. Oh, iya. Kasih berapa, Bosku? Ono 17, pajak itu. 15. 15. Itu udah habis sampai belum? Mau nawar. Habisin aja deh, capek gue, batuk nawar-nawar. Iya, 14. Nah, gitu aja enak. No, sono, no. Udah laku. Alhamdulillah. Ini bro. Ini kita punya Genio. Wah, barang susah. Nah, nih kameramen temen nih. Ingat Nike Aldi kah? Wih. Ini bener nih? Iya, mobilnya ini. Maksudnya bentuknya kayak gini. Genio tahun? 94. Tahun 94. Pajaknya mati dong? 2021. 2021. Ini spesialisnya Matic. Hah? Ini Matic? Matic. Genio Matic. Ini spesialisnya Matic, Bang Koboy. Pelek udah ganti ya? Hah? Pelek udah ganti ya? Pelek udah ganti, udah ganteng. Wah, hujannya tambah deres, guys. Nanti kalau hujannya reda, nanti kita bukain dalemannya ya, sama ya. Mesinnya ya. Kita mau spill aja dulu ininya, apanya, harganya aja udah. Matic enak. Apa? Matic-nya enak. Matic enak. AC-nya dingin. Head unitnya udah pakai Android. Oke. Dalemannya retrim rapi. Oh retrim dalemannya. Oh mesin apa? CC berapa ya? 16. Oh 16. Mobilnya Nike Ardila. Bentuknya. Oh, iya. Kalau yang punya kenangan. Harga berapa? Ini Matic ya, bukan ya, manual. Matic, ya Matic nggak apa-apa, bebas. Saya lo. Buka di 39. Kameramen lo nawar. Kameramen tahu harga Matic-nya berapa? 39 ha? Bukanya. Ayo. Murah enggak? Murah. Yo. Nah, lo nawar berapa? Jangan murah-murah aja. Dia bisa nawar kok. Enggak apa-apa. 32. 32 mendekati saya jual di 33 juta. Mau enggak lo? Mau lo. Salaman sama kameramen. Yo. Salaman sama kameramen. 33. Murah enggak? Murah. Nah, dia tahu anak Genio. Iya. Radiatornya udah tuplay. Genio, yeah. Lihat mama, mbak, gitu ya. Panggilannya Genio. Iya. Nama panggilannya Genio. Geni. Safira. Udah laku, orang tiba rusa. Alhamdulillah. Tadi, alhamdulillah akhirnya keluar juga. Okay. Emang kita bicara dagang butuh kesabaran. Maksudnya kita kan bantu konten ini, iya. Jangan lu kata abis konten banyak yang datang beli, kan bisa besok. Ya kan mungkin gini Bang Koboy, iya. Namanya orang hari ini dia datang pengen lihat,
Tapi kan ke depannya kita nggak tahu. Iya, benar. Santai aja bang, pasti laku bang. Ada rezeki nggak? Lo konten gua aja, tiap kali konten gua naik lo laku berapa? 3, 4 Iya. Iya. Jadi yang lapaknya mau cepet habis dagangannya, DM Instagram bang underscore cowboy. Begitu. Gua lanjut, Kijang. Kijang. Tahun 2000. Tahun 2000. Jadi apa Kijang singkatannya? Ini ada singkatan nih Kijang. Kerjasama Indonesia Jepang. Ya, soal nebak-nebak gua lu. Tadi Jiwan dia gitu bingung. Oh, Jiwan. Iya. Jiwan anak mana sih gua? Iya. Tahu gua. Lalu. Oke, ini pajaknya gimana, Bos? Alhamdulillah hidup. Alhamdulillah hidup. Ini tipe SX ya? Tipe SX berarti belum double AC. Apa? AC belum double. Oh, AC belum double. Oh, jok belakang hadap-hadapan. Apa kacanya? Apa kalau kata Pak Haji? Olahraga. Olahraga. Eh, kaca olahraga. Setir udah ganti, TRD. Setirnya racing. Setir racing. Tapi udah power steering, Bang Koboy. Power steering, udah ada Android. Ya, dashboard aman. Oh, Jiwan nggak ngerti singkatan Kijang apa nih? Nggak ngerti, sangkainya hewan, binatang, hewan. Oh. Aki-aki kejang berarti dia. Loh, itu semua orang tahu, Bang. Kijang. Mesin berapa, Bos? 18. Mesin 18. Udah injek apa belum? Karbu. Oh, masih karbu. Karena dia tipe rendah. Oke, mantap. Wah, ini perlu ngecel ya, Bos, ya? Biasa. Ya, biasa. Kasih berapa, Bosku? Berapa sih Kijang ini pasangannya? Ini pajaknya mati hidup, hidup. Ya? Oh, hidup. Ya, sorry, sorry. Jangan emosi, jangan emosi. Jangan emosi. Kijang tahun? 2000. Tahun 2000. Ji, berapa pasarannya, Ji? Kijang tahun 2000. Jangan nanya yang ono. 38. Halaman. Ji, kemurahan. Gue langsung bisa. Kemurahan, 38. 38. Nah, ini di... Padahal gue mau nawar 35. Ah, lu gimana sih? Bener. Kijang singkatan apa? Kijang Indonesia Jepang. Dikasih berapa? Tadinya lo bilang apa? Aki-aki kejang. Berapa dikasih? Sama dia dikasih berapa? 38. Lo ngadep sono. Dikasih berapa? 38. Mahalan. 37. Oh. Mahalan dikasihnya. Itu pemerus. Nah, ini mobil gacuan nih, Bos. Ah. Kita punya Katana tahun 93. Tahun 93. Pajaknya gimana, Bos? Pajaknya. 2022. Ini lampu udah ganti nih? Udah ganti. Nih, lampu udah ganti ya. Grill ganti. Grill ganti. Elek, oke. AC-nya dingin, Bang Koboy. AC dingin. Wih, mantap. Joknya udah ngadep ke depan. Oh, udah dipindah joknya hadap depannya. Wih, mantap. AC dingin. Kaki-kaki aman, Bos? Kaki-kaki. Hah? Kaki-kaki aman gak? Kaki-kaki. Enak. Mesin dokter, mesin. Mana bukan kap mesin, mana kap mesin. Wah, semakin deres, guys. Dari sektor mesin, ada yang dibenain. Sektor mesin, udah ada yang dibenain belum? Kompresor AC udah pakai punya Xenia. Oke, kompresor AC udah ganti. Kompresor AC udah ganti. Berarti udah dinginnya udah maksimal. Apa? Dinginnya maksimal. Ini apaan nih, Bro? Ini saringan udaranya emang begini. Oh iya. Saringan udara. Tapi mesin top chair, AC dingin. Pajaknya tadi 2022. Ah, berarti kalah pajak ya? Kalah pajak. Total pajaknya berapa, Bos? Ini kalau nggak salah 600 sampai 700 ribu gitu per tahunnya. 700 ribu. Oke, mantap. Lepas berapa, Bro? Hah? Lepas berapa? Ini saya buka di 39. Itu buka. Nah. Ngabisin 30. Jangan. Ini rapi. Oh, rapi ya. Kalau katanya, kalau kata saya, ini kategorinya rapi ya. Rapi ya, benar. Lampu udah ganti. Grill juga udah ganti. Grillnya enak. Ini kayaknya udah cat siraman ya. Hah? Catnya udah siraman ya. Cat siraman. Oke, cat siraman. Tapi rapi ya. STNK warna hijau. Tembus. Tembus. Oke. Ini kasih berapa? Kasih berapa?
Lepas berapa? 36. Nah, keren 31. Jangan. 36, 31, ketemu di tengah, 33. 34. 33. 34. Gue kayak orang lain nih, gak mau kalah nih, 32. Kok 32, 34? Aturun lagi, biar lo emosi. Naik. Berapa? 34. 33. 33, 500. 33. 500. 500. Oh, ngeramain ketawa. Eh, jualin. Apa tuh? Numpang jualin. Apa nih? Nih udah gak kepake. Mobil apa? Mobil Honda. Honda Beat tahun 2015. Pajaknya baru bayar. Plat mana nih? Tasik? Z. Tasik. Ciamis ya? Ciamis. Garut. Moto ganteng, rapi. Pajak baru dibayar, hidup. Kenapa nih dijual? Hah? Kenapa dijual? Udah gak ada yang pake. Kasih berapa? Langsung aja Bang Kobo ya. Ini pajaknya baru kita bayarin 8 juta. 8 juta. Honda Beat ya? Beat 2015. Honda Beat 2015, 8 juta. Masih bisa nawar lagi nggak? Nanti gampang, WA aja. Oh, telepon aja. Kita nggak ngerti harga pasaran motor. Iya, iya, iya. Kalau ada yang serius, WA aja. Habis, bos? Habis. Yario gimana? Lagi on proses. Tapi kita sepilin aja dong. Mudah-mudahan jodoh. Katanya oh, Matic. Nih guys, jadi ini orang datang ya? Katanya Matic. Orang datang bawa Kia Rio. Mau tuker tambah sama Genio. Udah mau tuker tambah sama Genio. Waduh. Ah, ini belum putus harganya. Masih sama-sama mau lihat. Oke. Tadi Genio berapa? 33 ya? 33 ya? Jadi Kia Rio paling di bawah 30 ya? Jauh. Paling gitu ya? Gak nyampe. Oh, kadang kita kalau sama-sama foto gak enak. Oh iya. Kalau sama-sama lihat kan puas. Orang mana yang datang barusan? Orang mana yang mau jual? Tetangga. Oh, tetangga. Maksudnya orang Depok juga. Oke. Habis ya? Habis. Oke guys, habis juga kita grebek Kui Motor. Sini lah. Mohon maaf kalau suaranya agak terganggu karena hujan deres ya. Gede. Hujan gede banget. Mudah-mudahan rumah kalian gak kebanjiran. Dan jangan dong. Jangan, kan mudah-mudahan. Pokoknya teman-teman kalau mau lebih murah lagi datang sendiri nego depan unit. Jadi kasih murah sama Bang Niko. Dan semua mobil di sini garansi mesinnya talk chair. Insya Allah. Mesin ya. Aman. Kalau body kan ada yang. Body plus minus. Ya oke. Okay. Plus minus chair. Gaya amat gaya bahasanya dia ya. Baik teman-teman segitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Niko. Sama-sama. Lari, biar cepat sembuh. Biar cepat sembuh. Siapanya? Bang Koboy. Munggu sakit hati. Lagi sakit batu. Oh, iya, iya. Laris manis. Tanjung Kimpul. Genio yang Matic. Filternya guys mantap. Nah ini mesinnya, kita lihat dalemannya yuk. Kita lihat dalemannya. Oh udah retriman bungkusan. Oh Matic udah ada Android. Setelan AC-nya gimana ya? Waduh, ini kita masih di sini, masih kehujanan. Udah ada bapak-bapak yang ngecek Genio nih, kayaknya jadi nih. Waduh, alhamdulillah. Kita masih di sini, kalau udah laku, kita bilang alhamdulillah. Gitu aja guys. Oke, mantap.